Eka, ER, dan AF ditangkap tim Satuan Riset Narkoba Polrestabes Semarang. Ketiganya merupakan pengemudi taksi online yang diketahui menjadi kurir narkoba. Dari ketiga tersangka didapati barang bukti berupa 560 butir ekstasi, 2 gram sabu, dan 80 butir alprazolam. Sementara dari hasil penyelidikan petugas, ketiga tersangka dikendalikan oleh orang yang berbeda di mana saat ini masih dalam pengejaran petugas.